Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <tuh> Bismillah alhamdulillah Salatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi Wa man wala amma ba'd Ibu Omi Komariah yang saya hormati Mas Wahyuni Nafis Mas Rozi Dan terutama kepada Pak Ignas Kleden dan kepada para hadirin dan hadirat, mukminin dan mukminat, kafirin dan kafirat, <laughs> saya yakin ada yang kafir di sini. Walaupun tidak mengaku, <laughs> terima kasih untuk... Uh, Nurholis Majid Society ya yang membuat inisiatif yang bagi saya sangat bagus sekali untuk menerbitkan kembali buku Hazana Intelektual Islam ini. Ini bagi saya usaha yang sangat mulia sekali dengan alasan-alasan yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Ignas Kleden ya. Nah saya akan memberikan alasan lain kenapa buku ini penting diterbitkan supaya saya meringankan beban Mas Wahyuni supaya tidak usah menjelaskan lagi. <laughs> Jadi saya akan memberikan penjelasan uh, secara personal berdasarkan pengalaman saya sendiri kenapa buku ini layak diterbitkan ulang itu. Saya menganggap buku ini adalah salah satu karya terpenting. Ya. Cak Nur karena ini ditulis pada saat Cak Nur itu masih belum disibukkan oleh dunia. Ya, dia masih berada di gua hira. Yaitu waktu beliau masih kuliah di Chicago, Jadi saya anggap ini adalah karya yang agak sedikit berbau wahyu ini apa? Karena ditulis di gua hira sebelum Cak Nur turun ke dunia mendirikan para madinah dan disibukkan oleh perkara-perkara yang dalam filsafat itu disebut dengan jusiyat ya dengan hal-hal yang sepele yang tetek bengek dan segala macam. Cak Nur ketika itu hidup masih dengan kuliah ya dia masih kuliah di Chicago tapi bukan saja kuliah dalam pengertian belajar tapi kuliah dalam pengertian kuliah dalam filsafat Islam. Yaitu, yang dalam bahasa Inggris sekarang diterjemahkan sebagai "the universal", ya. sesuatu yang bersifat general. Nah, Cak Nur masih hidup pada periode itu, ya. periode yang bagi saya sangat cemerlang. Nah, itu terlihat di dalam muka dimah buku ini. Saya sarankan Anda membaca kembali buku ini, terutama muka dimahnya. Karena mukadimah buku ini itu terus terang mengubah hidup saya. Jadi buku ini adalah bagi saya game changer, ya, mengubah e, cara pikir saya, cara pandang saya. Nah, saya membeli buku ini itu ketika saya masih di pesantren. Ya, makanya saya bilang ini adalah e, justifikasi penerbitan ulang buku e, khazana intelektual Islam dari sudut pengalaman personal saya. Buku ini saya beli itu ini buku yang saya beli dulu. Ya, ini buku yang saya beli ketika masih di pesantren. Uh, tahun saya beli pada tahun 8, saya masih ada penanggalan lengkap. Eh uh, ta, tanggal 21 Desember tahun 85. Saya beli dengan harga Rp4.000. <laughs> ada semua ini, kolofonnya ini ada. Ya. Ini saya beli tahun 85 di sebuah toko milik orang Arab di kota kabupaten di daerah saya di Pati ya. Nah ini saya beli ketika itu dari ketika itu saya masih saya sudah selesai eh, dari madrasah aliyah kemudian saya itu diminta untuk mengajar eh, di sebuah madrasah di kampung saya dan gaji saya sebulan itu pada saat itu itu 12.500. Jadi gaji pertama yang saya terima itu saya beli buku ini. Kan? Ya, 4.000 dari 12.500. Jadi sepertiganya ya. Sepertiga itu saya belikan buku ini. Waktu saya beli buku itu kemudian langsung saya baca Muka Dimah saya baca dan muka Dimahnya panjang sekali sampai hampir 100 halaman. Uh, ini muka dimanya keren sekali, keren sekali. muka dimah buku ini itu mengubah saya, karena mengenalkan kepada saya suatu keluasan dunia ide-ide di dalam sejarah Islam klasik. ketika saya membaca muka dimah buku ini, ini non stop dari awal sampai akhir saya tidak berhenti, kecuali salat tentunya ya. santri kan? baru ya saya baca dari awal sampai akhir tuh non stop. Saya tidak bisa menaruh buku ini. Saya saya baca dari awal sampai akhir, betul-betul itu membuat saya terbuka mata saya. buku ini mukadimah buku ini ya, itu bercerita tentang beberapa hal yang penting ya. Pertama adalah buku ini dibuka dengan kisah eh, mukadimahnya ya bukan begini dimah buku ini dibuka dengan kisah atau ulasan Cak Nur tentang seorang sahabat ya namanya Umar nah itu buat saya sesuatu yang baru sama sekali sebagai santri di sebuah desa di perkampungan yang ketika itu buku tidak ada ya saya kira saya ketika itu orang yang pertama kali membaca buku ini di seluruh kabupaten saya saya yakin, saya yakin, saya yakin, yakinnya tidak ada seorang. tidak, <tidak, <tidak ya, saya yakin tidak ada seorang pun di daerah saya, di seluruh kabupaten saya, di Padi ketika itu membaca buku ini. Saya orang pertama kali yang baca buku itu. Nah, saya agak yakin karena agak susah membeli buku ini karena itu belinya di kota kabupaten dan pada saat itu butuh waktu untuk dari desa saya kabupaten itu butuh waktu ya artinya butuh usaha dan istihad ya tanda kutip ya. Nah buku ini dibuka dengan kisah tentang Umar. Di dalam konstruksi Cak Nur Umar ini digambarkan sebagai sahabat yang paling mengerti tentang esensi Quran. Itu bagi saya keren sekali. Jadi bagi Cak Nur adalah sahabat Umar adalah sahabat yang paling kira-kira kalau dalam yang saya bahasakan berdasarkan inspirasi dari sini ya. Umar adalah orang yang mengerti pikiran Tuhan. Bahkan Umar itu di dalam beberapa kasus, dia itu bisa mengerti kehendak Tuhan dan dikatakan oleh Umar dan kemudian dikonfirmasi oleh Tuhan. Sekurang-kurangnya ada tiga wahyu dalam Al-Quran, ya, menurut cerita Cak Nur di sini, ada tiga ayat di dalam Al-Quran yang itu isinya adalah mengkonfirmasi kata-kata Umar. Jadi seolah-olah Umar itu berkata duluan, lalu Allah itu ikut-ikut saja. Seolah-olah begitu. Ya. Itu keren sekali. Buat saya, jadi dalam, ya sebetulnya saya membaca ini itu sudah ada di dalam kitab-kitab. Waktu saya santri dulu, ya saya baca itu. Tapi kok di tangan Cak Nur jadi lain apa konstruksinya, itu yang buat saya keren ya. Jadi di, 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 di tangan Cak Nur, Umar ini ditampilkan sebagai sahabat yang paling mengerti ide, esensi, dan pikiran dalam Al-Quran, dan kita boleh mengatakan pikiran Tuhan sebetulnya. God, mind. Karena itu, kata Cak Nur, Umar ini adalah orang yang paling konsisten dengan Quran. Karena dia paling mengerti esensi Quran karena itu dia paling konsisten dengan Quran. Nah, tetapi nah di sini twistnya, twistnya itu yang bagi saya menarik ya. Karena Umar itu mengerti esensi Quran, maka jika ada suatu keadaan ya, mana keadaan itu berlawanan dengan esensi Quran, maka Umar berani bertindak yang secara lahiriah bertentangan dengan Quran, itu kan keren sekali itu, ya. Jadi karena dia mengerti esensi Quran, maka Umar berani tanda kutip ya, tapi ini jangan diomongkan keluar ya, uh, ag agak agak bahaya ini. live streaming ya, ah ya udah nggak apa-apalah, udah udah terlanjur. Dengan kata lain, karena Umar mengerti esensi Quran, dia berani melawan Quran dalam pengertian melawan makna permukaannya. Karena dia mengerti esensi Quran, maka jika ada suatu situasi yang mengharuskan Quran diterjemahkan dengan cara yang berbeda, dia akan lakukan itu walaupun keputusan dia itu berlawanan dengan Makna yang harafiah dari Quran itu, nah, di sini Cak Nur mencontohkan dengan satu contoh yang baik sekali, yaitu contoh ketika ini satu, ke, satu kejadian besar, kejadian politik, kejadian sosial, kejadian peradaban. Bagi saya, ini turning point dalam sejarah Islam adalah pada masa Umar, yaitu ketika Umar berhasil menaklukkan Kerajaan Persia itu dahsyat sekali. Anda nggak bisa mengira betapa pentingnya penaklukan Persia bagi sejarah Islam. Karena setelah itu sejarah Islam berbeda sekali. Nah setelah Persia itu ditaklukkan oleh Islam, menurut aturan yang standar, ya, tanah-tanah yang atau hasil dari suatu rampasan perang yang disebut dengan Ghanima, itu biasanya adalah dibagi kepada pasukan yang menaklukkan tanah itu. Itu semacam kayak aturan main apa ya, rule of the game pada pada saat itu. Begitu Anda menaklukkan suatu negara, maka otomatis negara itu milik dari penakluk itu dan dibagi-bagi di antara mereka. Itu rule of the game. Tetapi Umar ya, Umar mengambil tindakan yang berbeda. Dia mengatakan bahwa tanah ini tidak boleh dibagi-bagikan kepada pasukan Islam. Tetapi tetap harus diserahkan, dipertahankan di tangan orang-orang yang tinggal di daerah situ di Persia ya, dan digarap mereka. Nah, ketika itu protes para pasukan-pasukan Islam. Ini bukan cara yang diajarkan Nabi. Anda membuat sesuatu yang baru, yang bid'ah kira-kira begitu. Anda melakukan bid'ah. Tetapi kata Umar, Umar mengerti esensi Quran itu bukan sekedar mengikuti tindak tanduk atau perilaku atau contoh Nabi secara harafiah atau bahkan ajaran Quran secara harafiah, tetapi kita mengerti esensinya. Nah ini menurut saya ketika Cak Nur mengkonstruksi Umar seperti itu dan saya pertama kali baca itu di pesantren, itu itu betul-betul luar biasa pengaruhnya ke saya. Sejak itu saya mengagumi Umar. Ya. Ya. gara-gara Cak Nur ya. Atau saya mengagumi Umar versi Cak Nur. Kira-kira begitu. Saya mengagumi Umar setelah itu. Di mata Cak Nur, Umar ini adalah simbol dari katakan saja reformisme Islam. Nah, kita tahu belakangan nanti kalau dalam sejarah pemikiran Islam di Indonesia, Kang Jalal ada di sudut yang lain. Ya, Kang Jalal uh, tidak setuju dengan maksudnya Jalaluddin Rahmat ya, dengan konstruksi ini. Tetapi yang menarik, Chaner sendiri sudah berkata dalam buku ini bahwa ini konstruksi Umar seperti ini itu bukan konstruksi yang disepakati oleh semua orang. Dia juga membuka kemungkinan itu. Orang Syiah sudah sudah pasti dia mengatakan itu tidak setuju dengan apa yang saya katakan ini. Begitu juga Ibnu Taimiyah ya, tokoh yang dikagumi Cak Nur juga juga mengatakan bahwa Umar ini banyak melakukan kesalahan-kesalahan dan melawan ajaran Islam, kata kata Ibnu Taimiyah. Memang betul. Ya, ada kan ada buku yang banyak ulama-ulama mengatakan Umar itu salah dalam beberapa hal. Tapi Cak Nur mengatakan tidak begitu. Bagi Cak Nur, konstruksi Umar yang dia yang dia pikirkan adalah Umar adalah orang yang mengerti esensi Quran karena dia mengerti esensi Quran kadang-kadang bertindak yang berlawanan dengan makna permukaannya Quran itu. Nah bagi saya ini muka di buku ini ini semacam blueprint, semacam apa ya uh, embrio atau benih dari ide-ide Cak Nur berikutnya. Rupanya dari inilah, dari Umar inilah, kemudian Cak Nur berangkat itu. Jadi esensi Quran itu kata kuncinya. Nah itu satu hal ya. Ada isu lain yang dibahas dalam muka dima ini yang bagi saya menarik adalah isu tentang bagaimana munculnya kelompok ahlus sunnah wal jamaah. Itu bagi saya keren sekali. Saya pertama kali ngeh, apa ngeh itu apa ya, uh, uh, paham ya. Paham tapi paham yang benar-benar, karena kata paham itu ambigu tapi kalau ngeh itu paham yang sepaham pahamnya gitu. <lian> itu ngeh itu <lian> ya <lian> <lian> kalau paham itu ya paham itu bisa paham beneran paham permukaan dangkal paham semua tapi kalau ngeh itu paham beneran ya <lian> <lian> itu ngeh itu ya saya baru ngeh ketika itu tentang pengertian alusunah wal jamaah Nah saya sendiri kan, ya saya ini tumbuh dalam keluarga Nahdlatul Ulama sehari-hari saya makan minum itu makan minum Ahlus Wal Jama'ah. <silence> Tapi saya sebetulnya belum ngeh betul apa itu Ahlus Wal Jama'ah itu. Baru paham, ya. Baru paham itu setelah baca buku ini. Dan terus terang, belakangan ketika saya kuliah di Jakarta, saya kemudian masuk PMII, saya itu menjadi salah satu uh, penceramah unggulan, kira-kira gitu, <silence> untuk pengkaderan isu-isu, untuk mata mata apa mata pengkaderan atau tema ya subjek tentang sejarah alusunda wal jamaah dan itu terus terang berkas berkat berkat buku ini. Nah, apa pengertian ahlu sunnah wal jamaah dalam pengertian Cak Nur ini? Ini menarik sekali. Orang yang bertanggung jawab untuk memunculkan atau meletakkan dasar-dasar tradisi ahlu sunnah wal jamaah, itu juga Umar, tapi Umar yang lain. Ya, jadi, Umar tadi yang pertama adalah sumber atau inspirasi Cak Nur untuk reformisme, apa gagasan reformis ya? Nah, ini ada Umar kedua, yaitu anak, bukan Umar, tapi anaknya Sayyidina Umar, namanya Abdullah bin Umar. Ya. Nah, dalam konstruksi Cak Nur ini menarik sekali. Dalam konstruksi Cak Nur, Abdullah bin Umar, anaknya Sayyidina Umar, sahabat yang paling termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis ya Abdullah bin Umar dalam dalam konstruksi Cak Abdullah bin Umar itu digambarkan sebagai sahabat yang ketika terjadi polarisasi politik dia tidak mengambil atau tidak memihak kepada siapapun nah, ini relevan dengan pilpres sekarang ini ya jadi Abdullah bin Umar itu orang yang merasa bahwa polarisasi politik pasca wafatnya Nabi, terutama pada era Sayyidina Utsman ya, dan setelahnya itu berbahaya sekali. Dialah orang yang sejak awal dia menyingkir dari e, pertikaian politik ini gara-gara apa itu terbunuhnya Sayyidina Utsman ya. Nah, singkat cerita karena saya kalau cerita panjang nanti berkelamaan ya. Singkat cerita adalah di dalam konstruksi Canur, Ahli Sunnah wal Jamaah itu memang suatu kelompok yang sejak awal itu fokusnya adalah menghindari pertikaian politik dan memusatkan diri kepada upaya untuk membangun kehidupan umat yang relatif lebih terjaga kesatuannya karena mereka tidak terjatuh di dalam polarisasi itu. Jadi eh sunnah jamaah adalah kelompok yang sejak awal dia memang tidak mau terlalu ikut di dalam eh, pertikaian politik. Ketika itu pertikaian politik adalah antara dua kubu besar, kubu Ali dan kubu Muawiyah. Nah, dua-duanya pertikaian pertikaian ini itu pertikaian yang tidak sehat bagi kehidupan eh, sosial umat Islam itu. Itulah kata jamaah itu. Kata bagi Cak Nur, eh kata kunci di dalam ahlu sunnah wal jamaah adalah jamaahnya. Ya, jamaahnya, yaitu kesatuan umat yang tidak boleh dikorbankan karena pertikaian politik itu. Nah, yang menarik kata Cak Nur, ini bagi saya penting sekali. Ahlu sunnah wal jamaah itu sebetulnya hatinya itu bersama dengan Ali. Dari awal itu. Itu disimbolkan oleh tokoh Umar yang lain, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Salah satu khalifah di dalam Bani um, uh, uh, kerajaan apa dinasti Bani Umayyah. Nah Umar bin Abdul Aziz itu kan kalau kita baca ceramah-ceramah Cak Nur dan seringkali belum mengatakan. Umar bin Abdul Aziz punya peran besar dalam sejarah Islam karena dialah yang mengakhiri praktek yang ketika itu dijadikan sebagai semacam uh, uh, kode atau ciri khas di dalam uh, negara dinasti Umayyah yaitu apa, memaki ya sabu ali yaitu memaki Sayyidina ali jadi ketika itu itu aturan mainnya protapnya di dalam khutbah jumat itu harus mengandung satu kalimat untuk memaki dan mencerca Sayyidina ali ya. kalau khutbah tidak tidak ada poin itu itu khutbahnya dipecat ya. jadi harus ada unsur sabu ali mencerca Sayyidina Jadi sabu aliin alal manabir itu istilah dalam sejarah Islam ya. Jadi kita pernah mengalami satu fase gelap dalam sejarah kita di mana di mana khutbah Jumat itu menjadi arena politik. Jadi jangan dikira politisasi mimbar itu sekarang aja. Dari dulu sudah ada. Oh, loh, zaman saya zaman Bani Umayyah itu ekstrim sekali. Bukan saja itu menjadi semacam tindakan-tindakan personal para khatibnya, itu kebijakan resmi negara. Kamu kalau khotbah Jumat harus mengandung unsur ini. Kamu harus mencaci Sayyidina Ali dengan kata yang seburuk-buruknya. Nah, Umar bin Abdul Aziz itu khalifah di dalam dinasti Umayyah ini yang mengakhiri protap ini, tradisi ini. Stop. No, ini enggak boleh ini. Karena itu disebut oleh para sejarawan Islam ini khalifah di dalam Bani Umayyah yang paling adil, yang paling baik meskipun kekuasaannya berlangsung cuma sebentar sekali, meninggal cepat ya. Nah, kata Syekh Cak Nur, inilah inilah ciri ahlu sunnah wal jamaah. Jadi sebetulnya hatinya itu bersama Ali. Dicontohkan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini menyetop praktek memaki Ali di dalam mimbar-mimbar Jumat. Tetapi secara politik tidak mau terlibat di dalam pertikaian antara Muawiyah dan Ali. Secara politik, Ahli Sunnah wal Jamaah tidak mau mengikuti politiknya orang-orang Syiah atau orang-orang yang mendukung Sayyidina Ali, juga tidak mau serta-merta mendukung secara apa itu membabi buta Umayyah atau Muawiyah itu ya. Di tengah-tengah karena ciri khas Ahli Sunnah wal Jamaah adalah menghindari pertikaian dan lebih fokusnya adalah menjaga kesatuan umat itu nah itu konstruksi ini buat saya itu ketika saya baca pertama kali di pesantren itu keren sekali nah bagian ketiga saya cerita ini karena karena ini punya makna secara saya bisa cerita isi yang lain ya tapi itu terlalu rumit anda nggak usah landa yang baca saya Anda nggak usah baca itu berat jadi muka dima ini secara personal itu very touching menyentuh saya isu ketiga ya masih boleh saya sedikit lagi ya isu ketiga yang dibahas dalam Muka dima ini adalah ini bagi saya ketika baca pertama kali saya terkejut-kejut dan terbuka saya oleh Sanur itu kenapa bangsa Islam mundur itu salah satu tema besar sejarah Islam abad 19 abad 20 adalah tema kenapa orang Islam mundur disalib oleh orang Barat bukan disalib ada pengertian cross ya Pak, disalib itu maksudnya di, dilewati, disalib dengan P bukan B loh ya, disalib ya, disalib pakai P. Kenapa orang Islam disalib oleh orang-orang Barat? Yang itu disimpulkan dalam bukunya Syakib Arsalan, salah seorang birokrat di dalam dinasti Bani um, apa, uh, Usmani ya, dari Syria. Dia orang Kurdi, dia nulis buku judulnya Lima Zata Muslimuna Wa Taqaddama Kenapa orang-orang Islam ter, terbelakang yang lain-lain yaitu orang Barat maksudnya itu maju. Itu pertanyaan yang main boggling ketika itu. Mengganggu orang Islam. Kita ini kan pembawa agama yang benar. Wahyu yang benar. Kok kita kalah? Gimana ini penjelasannya? Nah Cak Nur menjawab masalah ini. Urayanya panjang sekali, monggo silakan baca sendiri. Tapi intinya Cak Nur mengutip penjelasan yang ditulis oleh Hodgson, Marshall G. Hodgson. Ini Marshall G. Hodgson ini juga penting karena itulah buku ini memperkenalkan saya pertama kali kepada bukunya Hodgson ini. The Venture of Islam. Yang ketika saya di pondok itu mimpi, kapan saya bisa beli buku ini ya? Itu saya mimpi sekali dan baru baru tercapai setelah sekarang ada buku PDF gratisan. <tik> Mengangkat sejarah Islam bukan sebagai sejarah partikular yaitu sejarah Islam sendiri, tapi bagian dari sejarah dunia yang setara dengan sejarah Romawi, sejarah Yunani, sejarah Persia, sejarah Cina, itu adalah Hodgson. Nah, Nur itu terkagum-kagum dengan Hodgson dan Hodgson dalam bukunya The Venture of Islam jilid pertama, bagian pembukaan, ya. Saya nggak hafal apa itu halamannya, nanti kayak Pak Moksit nanti kalau saya sebutkan halamannya. Uh, Hodgson itu menjelaskan dengan cukup bagus sekali, kenapa bangsa Islam, bukan Hodgson, bukan Cak Nur, mengutip Hodgson dia mengatakan, kenapa bangsa Islam itu mundur. Salah satu penjelasannya adalah ditemukannya peradaban teknik. Itu kata Hodgson, yang itu dipinjam oleh Cak Nur. Tekniklah yang kemudian membuat bangsa barat itu mengalami kemajuan eksponensial, meninggalkan bangsa-bangsa yang lain. Padahal sebetulnya di dalam sejarah Islam itu ada syarat-syarat kemajuan yang jauh lebih baik daripada di barat. Tapi di barat ada satu peradaban teknik yang membuat mereka maju luar biasa. Saya nggak akan berpanjang-panjang, itu cerita personal saya tentang buku Hazana Intelektual Islam dan baru muka Ya isinya nanti kita bahas lain kali kalau ada kesempatan ya. Terima kasih atas sekali lagi kepada apa Nurholis Society yang sudah menerbitkan ulang buku ini dan saya anjurkan kalian semua terutama yang generasi milenial ini kalau saya kan generasi pasca kolonial apa ya membaca buku ini karena saya yakin ya kalau Anda baca muka dimah buku ini, ini mengantarkan Anda kepada suatu dunia yang bagi saya sangat-sangat menarik sekali. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi pembahasan selanjutnya di pengajian Ihya ya. Oke. Selanjutnya kita persilakan Pak Nafis.